Waril Islami dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Wabil Qur'ani Imama wa Rahmah. Artinya aku rela Allah Tuhanku Islam agamaku Nabi Muhammad Al-Quran amin. Oke. Anak soleh. Iya. Mbak, Bunda mau dengar nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar, hebat. Bunda mau dengar tepuk malaikat dulu kita ya. Merdeka. Oke, tepuk malaikat. Tepuk malaikat sama tugasnya ya. Tepuk malaikat. Jibril. Kirim wahyu. Mikail bagi rezeki. Kiki Profil tiup trompet. Izrail cabut nyawa. Tangkis tanah kubur. Rakit sit siap amal. Rokin amal baik. Arin amal buruk. Ridwan tugas tunang. Malik jangan berangkat. Pinter. Siapa yang mau berteman sama malaikat? Ridwan? Saya. Iya. Malaikat yang penjaga pintu surga adalah malaikat siapa sayang? Malaikat Ridwan. Oke, sekarang kita tepuk lagi. Tepuk rukun Islam ya. Satu, dua, tiga. Tepuk rukun Islam. Satu. Apa? Pintar. Dua. Polat. Tiga. Puasa. Empat. Puasa. Puasa. Lima. Enam. Haji. Oke, pintar. Sekarang lanjut kita mau hafalan doa dulu ya. Iya kan Bunda? Iya Bunda. Oke, kita mulai dari surat. Bunda mau dengar surat Al-Lahab dulu ya. Baik, yuk baca tahu sama-sama semuanya. Terima kasih.
Pinter. Lanjut lagi, satu lagi suratnya. Suratnya surat surat apa lagi? Al-Ma'un. Al-Ma'un ya? Iya. Iya, ya, surat Al-Ma'un yuk sama-sama. Baca tahu semua. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukallimu bid-din. Azzalika allazi yanuhu al-yatim. Bala anak-anak bunda pada hafal semua? Amin. Sudah hafal? Ya. Lanjut ke suratnya. Boleh dilanjut suratnya sama Bunda Pani ya, Bunda Pani. Oke, mana Bunda Pani? Eh, Bunda, hadir Bunda. Oke. Baik. Terima kasih Bunda Ana. Jelas suara Bunda ya? Sama-sama. Oke. Dengar. Terima kasih juga buat Bunda Apri, hostnya yang sudah membantu berjalannya pembelajaran ini ya Bunda. Ya. Kita lanjut hafalannya. Kita lanjut hafalannya di tiga kul ya. Ada surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Ya, sama-sama kita ya, kita sama-sama roja. Dari surat An-Nas. Keren. Tanpa Bunda bantu sebetulnya Nana bisa ya kalau begitu. Iya keren loh. Sama-sama ya. Iya Bun. Keren Nana. Mantap. Ya Bun. Kita lanjut ya. Tanpa Bunda bantu berarti Bunda suaranya lirih saja ya. Bunda Fani lirih saja ya. Yang suaranya kencang. Oke. 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 Kita lanjut di yang kedua surat Al-Falaq. Ya. Ya Bun, masih putus-putus tapi lanjut aja ya, anak-anak ya. Semangat ya.
Oke, kita lanjut. Tiga kul yang ketiga, yang ketiga ya, surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas berarti di akhirnya ada Ahad ya. Iya. Ya. Oke, semangat. Surat Al-Ikhlas. Anak-anak ya semangat, hafal murojaahnya tiga kul masih hafal ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke bacaan ayat kursi, biasanya kalau di sekolah anak-anak TKD ataupun TKA, biasanya kita tetap murojaah di surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi dengan tiga kul ya. Ya, ayat kursi 155 dengan 3 kul. Tapi untuk saat ini ayat kursinya belum. Nanti ya, nanti Bunda suatu saat akan Bunda ajarkan ya. Oke, sekarang selanjutnya ada masuk hafalan doa. Bunda persilakan ke Bunda Puri ya. Bunda Puri hadir, Bunda Puri. Bunda Puri. Tut. Mana Bunda Puri? Raya, di sini putus-putus, Bun. Oke. Mana Bunda Puri putus-putus? Lanjut ke Bunda Yuyun ya. Hadir Bunda Yuyun. Hadir. Oke. Okay. Silakan Bunda Yuyun. Kita sekarang doa atau hadis ya? Terima kasih. Doa. Terima kasih Bunda Pani. Doa sama. Oke. Okay. Kita pertama mau doa sebelum tidur dulu ya. Oke, doa sebelum tidur. Sudah pada hafal. Bunda dengerin aja ya, coba. Sekarang tinggal kita doa bangun tidur. Wah, setelah bangun tidur kita langsung makan. Kita masuk ke mana? Ke kamar? Kamar mandi. Kalau ke kamar mandi, langkahkan kaki apa sayang? Kaki. Langkahkan kaki kiri. Kita doa dulu, doa masuk kamar mandi ya. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma ba'is khaba'is. Alhamdulillah, setelah masuk kamar mandi, kita mau ngapain ya anak-anak sayang? Kita mau mandi. Wah, bisa enggak mandi kita? Dik, ayo lekas mandi. Bisa enggak ya, Nya? Mandi sendiri, tangan dibantu mama. Gosoklah badanmu, juga tangan dan kaki. Sabun mandi biar bersih, tak berdaki sirap. Yur sik. Wah, sudah selesai mandi, baru kita ambil apa? Ambil handuk. Handuk itu untuk apa? Untuk mengelap badan yang sudah mandi. Oke, setelah selesai, gosok gigi enggak ya? Gosok gigi. Gigi dong.
Siap. Siapa yang enggak siang tadi pagi gosok gigi? Coba angkat tangannya. Siapa ya? Siapa? Yang enggak gosok gigi. Semuanya gosok gigi. Bunda Apri gosok gigi. Bunda Apri gosok gigi enggak? Gosok gigi. Wah, hebat, keren-keren. Sekarang sudah keluar, sudah selesai dihalu, kita keluar kamar mandi. Kalau keluar kamar mandi, langkahkan kaki apa ya? Kaki kanan. Wah, pinter semuanya. Kita doa keluar kamar mandi. Alhamdulillah. Hebat. Setelah keluar kamar mandi, apakah kita langsung makan? Kita langsung kemana ya? Pakai baju. Pakai baju. Pakai baju. Hebat. Gak pengen langsung makan. Pakai baju. Berarti kita harus doa dulu ya. Doa memakai pakaian. Siapa yang minta? Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma'a walahu maka a'udzubika min syarri wa syarri kalau memakai baju tangan apa dulu sayang? Tangan apa dulu? Sudah mau habis. Tangan kanan, pintar dipakai bajunya, dipakai bajunya. Wah, sudah rapi. Bunda. Ya, sayang. Sayang. Yang anak laki-laki mau pakai pomade, yang perempuan mau pakai bedak, kita doa bercermin dulu ya, ya. Biar kelihatan kan ganteng. Oke, doa bercermin. Doa bercermin. Allahumma kami sudah rapi. Bunda, Sharon enggak gosok gigi, Bun. Siapa yang enggak gosok gigi? Siapa yang enggak gosok gigi? Yang ngomong ya. Oke, sudah. Ya, nanti siang boleh habis makan siang gosok gigi ya. Es mama. Sudah ganteng. Abang. Sudah ini kita mau ceritanya mau tadi kan belum sarapan, kita sarapan ya. Kita sarapannya di mana? Di tempat? Meja makan. Oke. Dibuangkan kalau makan duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Gitu. Kemarin siapa yang sudah makan sayur? Coba. Ayo, siapa yang sudah makan sayur? Angkat tangannya, siap. Oh, hebat, sudah makan sayur. Terima kasih yang sudah makan sayurnya. Biar sehat ya. Sekarang jangan berjalan. Hebat, hebat. Oke, sekarang kita mau doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin, kabulkanlah doaku. Silakan makan. Makannya yang sambil ngobrol tidak ya? Tidak. Makan. Sudah. Kalau makan habis tidak? Harus habis. Habis. Iya, habis supaya mamanya senang.
Dudidam Pak, kita nyanyi Dudidam hafal enggak ya? Ayo nyanyi. Ayo. Ya, sama-sama yuk. Ya, Bunda Ati juga udah hafal tuh, Bunda Vera. 1 2 3. Tempe dan ayam goreng. Oke. Ada tempe goreng, ada goreng, oseng-oseng apa? Ada di Nutella. Oke. Wah, hebat. Terus cerita lanjut. Lanjut keren. Siapa yang nanti? Asik-asik, hebat. Lanjut. Makan di Oh, tidak disuapin. Terus kanan, bundanya harus bisa bantu mama. Terjadi aku boleh dimakan, jangan dicampur sambal, nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa. Gaya-gaya begitu di dalam Nanti dilancarkan lagi ya, Bunda juga sambil belajar. Oke, setelah selesai makan, apa langsung lari? Kita lari. Apa dulu? Doa sesudah makan. Doa sesudah makan. Oke, itu adalah doa kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, ketika kita mau keluar, apakah keluar jalan-jalan atau pergi ke sekolah, berarti doa keluar rumah. Nanti doa keluar rumahnya dilanjut ya.